بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Yang dihormati Al-Fadhil Pengerusi Imam, merangkap pengerusi majlis, pengerusi dan ahli yang terkuasa masjid, muslimin dan juga muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah pada malam ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu. Kita membincangkan satu tajuk yang besar, iaitulah huraian kepada ayat surah Al-Anbiya 107. Tuan-tuan, tanda suratul Anbiya 107. Tajuk dia firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kepada kita, sesungguhnya dan tidaklah kami utuskan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, ambil kesempatan kita sebut nama Nabi, kita pakat selawat. Sebab apa? Itu salah satu daripada tanda cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada malam Jumaat dan juga pada hari Jumaat, memang Nabi kita minta khas. Nabi kata fa'aksiru minas salah, perbanyakkan selawat. Jadi para jemaah sekalian, kita kena letak satu tajuk, bila masuk malam Jumaat pakai ingat mengingati, ingat Jumaat, ingat selawat. Letak kita orang lain duk ngapi ingat kopi dia ke apa, kita duk mikir, kita mikir malam Jumaat ingat nak selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada malam ni sampai ke petang Jumaat, biar boleh gak 500 kali selawat, barulah kalau kita mengaku sayang ke Nabi pun menasabah. Nah, ni kita bimbang, kita ni cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada tanda. Di mana ke tanda kita cinta? Kata di dalam senarai yang saya beri ni, nanti kita hurai di akhirnya, kertas kita ni, dalam kertas ni saya telah senaraikan 10 tanda bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hak ringkas ni, kalau nak panjang banyak lagi. Nah, tapi kita ambil ringkas dulu, mudah-mudahan kita boleh dapat 10 per 10. Kalau dia kata 5 per 10, berat benar. 10 per 10 insyaAllah kita mampu nak buat, kita dapat. Sebab mudah saja nak tanda cinta ke Nabi ni, tidak payah. Yang pertama, kita kena ikut lorong yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut lorong lain tak jumpa. Yang kedua, beberapa perkara yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena suka, kita kena suka juga, baru dia jadi. Para jemaah sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai menjadi sebab makhluk Allah Taala di zaman ini mendapat rahmat. Karena itu Allah Subhanahu taala sebut rahmatan. Ulama kata, ulama bahasa tafsir kata, bila rahmatan itu bahasa dia nakirah, ini bahasa Arab sikit. Litakuna amilatan syamilatan, supaya dia jadi umum. Kalau kata nak apa ni, rahmatan mana rahmat jadi umum. Dan lil alamin, apa lil alamin di sini, iaitulah kepada seluruh alam. Bila kata seluruh alam, maka dia masuk semua sekali, termasuklah makhluk-makhluk yang lain pun mendapat tempias rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada semua kita manusia, jin,
pokok hai apa ni, bumi dengan langit semuanya dapat rahmat hasil daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak banding dengan umat-umat terdahulu, berbeza banyak. Orang dulu bila buat maksiat, mari lalu api mari bakar. Tuan-tuan mungkin ingat lagi satu kisah, kisah puak-puak Bani Israel. Allah larang dia tangkap ikan pada hari Sabtu. Ingat cerita. Jadi hari Sabtu tidak dibenarkan menangkap ikan. Pas dia buat kena hari Jumaat, dia pergi kali lubang. Ini cerdik ni, dia panggil Al-Hiyal, Hilah. Hari Jumaat kali lubang, hari Sabtu ikan masuk. Petang Sabtu dia pergi tutup lubang, mana ikan nak keluar ke laut tak boleh. Hari Ahad dia timba. Kita tak buat apa-apa, tak tangkap ikan hari Sabtu. Kita tangkap hari Ahad. Kalau nak kira betul lah, kalau kira dengan kepala otak dia tu, dia rasa betul lah dia tu tak buat ikan hari Sabtu kan. Tapi itu dikira satu helah nak menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itu mereka telah diazabkan seluruhnya. Kunu qiradatan khasiin, jadi monyet abis. Ini perbezaan yang kita nampak sangatlah mudah sangat. Mari rahmatan lil alamin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa ni tak jadi macam tu. Buatlah setara mana kita punya derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, setara mana kita punya lawan Allah Azza wa Jalla, tak ada azab mari, seluruhnya mati. Ada sikit-sikit berlakunya gempa bumi, berlakunya tsunami, berlakunya beberapa benda ni, kita kata ini satu perkara yang tidak apa ni, tidak menyeluruh. Tidak kata mati habis. Alah, tak seluruh. Tempat kita pun ni banjir besar, hanya rumah, tapi orang tak mati. Mungkin ada seorang dua. Itu yang dikatakan rahmatan lil alamin. Bagaimana kita tengok rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rauf, Nabi kita ni kesian belas, rahim, sangat kasihan dia kepada umat dia kan. Nabi kita ni sayang dia kepada kita. Tetapi kita kena ingat sebagaimana kita belajar nama-nama Allah. Nama Allah, berapa nama ada? Berapa? 99. Hak kita dia ingat 99 ya. Nah, kalau suruh sebut satu-satu, adalah nama hak kita ingat tapi banyak tak ingat. Sebab itu kata di para pendakwah kata, kalau kita nak ingat zaman kita hari ni, tu ayah kena pergi cari cucu dia, ajar dia, suruh dia baca Asmaul Husna, budak-budak mudah ingat. Kita pun kena belajar dengan anak cucu ni biar mudah ingat kan. Dalam nama Allah terbagi kepada beberapa kategori. Allah Ta'ala di antara nama Allah Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Wadud, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Ghafar. Semua itu menunjukkan Allah Ta'ala ini kasih sayang, maha pengampun, kasih hamblas. Itu dia panggil duduk dalam janib, mana duduk di bawah kategori untuk hamba-hamba dia yang berdosa, yang bersalah. Kita tak boleh putus harap. Jangan kata, ya aku ni tak ada harapan dah, mainnya dosa banyak ni, pakai jadi gini lah, mati-mati tak. Bagi orang yang berdosa, yang suka buat maksiat, kita kena diajar kepada dia nama-nama Allah Ta'ala. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Allah Ta'ala yang maha gagah. Al-Jabbar, kuat. Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, Al-Muntaqim, yang ambil tindakan. Barulah seimbang. Oh, Allah Ta'ala ni dia juga bersifat dengan Rahim, dia juga bersifat dengan Jabbar, gagah perkasa. Maknanya kalau dua-dua ni kita kena serentak berjalan, tak boleh sebelah.
Kalau kita duk baca ayat rahmat saja, kita jadi selesa. Tak apa, kita buat maksiat pun Allah Ta'ala Maha Pengampun. Sedap hati ke tidak? Sedap hati. Tapi kalau kita baca ayat azab saja, Allah Ta'ala ambil tindakan, Allah Ta'ala apa ini, Maha Gagah Perkasa, mungkin kita akan jadi putus harap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau 'alimal mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah." Keandainya seorang mukmin itu mengetahui apa yang ada di sisi Allah Ta'ala dari sudut tindakannya, 'uqubah. Apa ni? Ke atas hamba-hamba dia, "Ma tami'a bi jannatihi ahadun." Tak ada seorang pun tamak nak sampai ke syurga. Kita rasa ai berat dah kita ni. Walau alimal kafiru ma indallahi minar rahmah. Kalau orang kafir pula tahu Allah Taala ni rahmat dia begitu luas, ma qanata min jannati ahad, orang kafir pun tak putus harap dia nak pergi syurga juga. Hadis ini dalam Muslim. Maka disitulah kita kena tahu bahawa kita kena sedar dua-dua sifat ini ada pada Allah Azza wa Jalla, supaya kita tidak terperangkap, terjebak dengan permainan syaitan. Kalau tidak, bahaya kita. Bila masuk buat maksiat, syaitan bagi kita, tak ada jadi masalah apa-apa, Allah Ta'ala Maha Pengampun, duduk dia-dia lah. Tak? Kita pun rasa, oh, betul juga eh. Allah Ta'ala Maha Pengampun, nak pergi ke syurga mudah. Pada tu hari ni pula, zaman kita hari ni, mudah sangat orang nak syurgakan orang ataupun nak nerakakan orang. Masya Allah, tabarakallah, mudah. Dia tengok orang ni mati, ah, dia ni orang syurga ni, tulis, pakat tulis Facebook. Dia tengok orang ni mati, ah, dia tak neraka dia ni. Para jemaah sekalian, yang boleh menentukan syurga ke neraka bukan kita manusia. Yang menentukannya Allah Azza wa Jalla saja boleh menentukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga boleh menetapkan beberapa orang sahabat sebagai ahli syurga dengan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Habis, macam mana kita nak nilai? Macam mana kita nak buat penilaian? Jawabnya, kita boleh tengok kepada ukuran dari sudut syariat. Orang ini tak sembahyang, masya Allah tabarakallah, aurat pun tak mau tutup, undang-undang Islam tak mau pakai. Kita boleh kata perbuatan dia tu perbuatan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Bila derhaka, boleh bawa ke neraka. Perbuatan dia, nak confirm dia lah. Kalau dia mati, kita mari pakat ramai-ramai, dia ni mati ke mana agak-agak? Tak boleh confirm, jangan confirm. Ni hari sana dah tengok banyak orang tulis di poster-poster tepi jalan, anak syurga dia tulis. Sebab budak-budak kecil ke, orang kurang upaya ke, dia panggil anak syurga. Kita tak payah guna syurga neraka, kita kata anak kurang upaya ataupun dia panggil budak istimewa, supaya kita tidak mendahului ilmu Allah Azza wa Jalla menentukan syurga atau neraka korang. Namun begitu para jemaah sekalian, bila manusia ni hidup, kita akan duduk di bawah dua keadaan. Satu, dia panggil bisikan hati kita ajak mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Satu lagi, bisikan syaitan duduk baca kepada kita, duduk di telinga kita, Allah Ta'ala Maha Pengampun, mu tak apa, umur muda lagi. Ini banyak kes. Ada satu cerita dalam kitab ulama dulu, dia cerita bahayanya niat tak baik. Ada seorang ni, dua beradik, keturunan dia ni panjang umur belaka, ayuh dia, tok nenek dia, pak saudara dia, umur 80 tahun belaka, masya Allah tabarakallah, umur 80 tahun. Siapa umur 40, hok ni, abang ni seorang ahli ibadat, kuat ibadat, masya Allah tabarakallah, ibadat semati. Adik pula kaki maksiat, hanya belawai dua tu boleh. Bila siapa umur 40 tahun, dia rasa dia kuat ibadat, dia berfikir nak jumpa syaitan. Ingat ni tuan-tuan,
Dalam hadis Nabi kata apa? La tatamannau liqa'al adu. Mu jangan cita-cita nak jumpa dengan musuh. Sebab bila jumpa dengan musuh, kita tak tahu siapa kuat. Kita kuat ke dia kuat? Jangan ada lagi. Ni ada setengah orang nak jumpa dengan jin. Kata tu sehari penyakit lah. Tak? Kalau suka baca ayat kursi pun, mari jin terlupa nak baca ayat kursi. Main nak lari tu. Orang-orang yang pakar sungguh dah bagi ruqyah tu, dia belajar, dia ada ilmu, dia tak lari. Bila dia jumpa syaitan, syaitan pun tanya dia, kenapa awak ni buat rugi umur? Susah ke diri, malam-malam orang tidur, membangun tahajud. Orang lain sedap makan, mempuasa. Umur baru 40. Baiklah, merehat dulu sekejap. Ambil umur 20 tahun, 60 berhenti. Ibadat semula. Masuk dalam kepala dia, yalah juga ni. Baik aku join yang adik aku, dia dua tingkat rumah. Baik aku join yang adik aku bawah ni, kita enjoy sekali. Ha, sedap dia. Adik dia pulaknya, lepas dia sedar daripada mi mabuk agak, berkobar habis dengan air kecilnya, dengan kotornya, dia kata, ya Allah, abai aku duduk atas ni, menikmati, munajat pada Allah Azza wa Jalla, baiklah aku, siap-siap diri aku naik, munajat sekali dengan dia. Rengkah ceritanya, hok maksiat 20 tahun dah ni nak naik ibadat sekali dengan abang, hok duduk ahli ibadat nak turun join maksiat. Masya-Allah tabarakallah, siapa di tengah tangga, abang dia jatuh atas hadik, guling dua-dua mati belaka. Hok kata nak 20 tahun tadi, tak ada 20 minit. Jadi kata di para ulama, ini bahayanya cuba menukar-nukar niat. Jangan duduk tukar. Kita yang sudah istiqamah ni, terus dengan Islam ni, jangan duduk rasa, tak apalah kita pause sekejap, kita buat maksiat dulu, lepas itu kita balik semula. Lah, jangan kata. Bila kita belajar kepada Nabiur Rahmah, Nabi SAW dia sebut dalam hadis, dia kata, ana Nabiur Rahmah. Aku ni Nabi yang membawa rahmat kepada umat. Tadi ayat kita baca, rahmatan lil alamin. Bila kata rahmat, maknanya Nabi ni lemah lembut, slow, tak bermaya. Kita kata, dia ni lemah lembut ni, orang yang kasih sayang, rahmat. Kalau tengok dia kasar, tegas, tak ada rahmat. Begitukah agak-agak kita yang kita rasa nak faham rahmatan lil alamin? Ataupun kalau ada orang kata, oleh kerana kita ni agama rahmatan lil alamin, boleh je kita nak buat syariat Islam ataupun tidak. Kita nak ikut hak agama suruh ataupun tak ikut. Ikut orang putih, boleh je. Lah. Kita kata tidak. Rahmatan lil alamin itu tanda tuan-tuan, iaitulah apabila seorang itu bersikap nak menyelamatkan manusia, rahmatnya manusia, kepada manusia, kesihan belah kita kepada manusia, supaya mereka ini tidak dicampak oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Itu baru nama dia rahmat. Ini ayat ni kena betul salah faham. Maka Nabi SAW dia sendiri sebut, ana rahmatun muhdah, aku ni rahmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu. Allah Ta'ala sebut nama Nabi Raufur Rahim, kesian belas dia, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata di para ulama, nabilah orang yang tegas, berani, tidak undur ke belakang di dalam perjuangan menegakkan agama Allah azza wajalla. Hanya kata Nabi, kata ai nabi ni lemah lembut, dia tak berlawan dengan orang, memang dia tidak balas dengan orang, tapi dari sudut perjuangan maka dia kemas, keras. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifat dia al-mahabah. Orang tengok Nabi itu hebat. Orang tengok Nabi itu hebat. Kata di sana Ali radhiyallahu anhu, Ali kata apa? Man ra'ahu badihatan habahu. Siapa dia mula-mula tengok Nabi, dia rasa gerun. Rasa gerun. Wa man khalatahu ma'rifatan. Siapa dia bercampur dengan Nabi, ahabbahu, dia akan sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok orangnya tegas, dia punya keberaniannya luar biasa, tapi kalau kita ikut dia, rauf, orangnya lemah lembut, orangnya berkasih sayang, tapi sangat tegas,
di dalam perkara-perkara yang berkait dengan hak-hak agama. Berkait dengan hak agama. Seorang sahabat, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi kita berada di Hudaybiyah. Tuan-tuan tahu di mana Hudaybiyah? Biasa dah pergi umrah, pergi haji. Hudaybiyah ni kalau sekarang tempat orang pakak pergi minum susu unta tu. Tu dia panggil Hudaybiyah. Kita ni kadang-kadang tak ingat nama. Tengok dalam program esok minum susu unta. Rungkah naik bah belaka. Tak. Anak tanya abah gimana hari ni? Susu unta. Tak tahu kan nama. Kena ingat nama tempat tu, nama dia Hudaybiyah, ambil daripada nama telaga di situ. Dan di situlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula-mula mari daripada Madinah ke Mekah selepas hijrah. Nabi kita hijrah, ingat dah kita baru ni cerita hijrah dah kan. Bila dia hijrah nak pergi ke Madinah, Nabi kita duduk di Madinah selama 6 tahun. Tak mari Mekah. Ni tahu. Tahun yang ke-6, akhir tahun, Nabi kita bagi tahu kepada sahabat dia bermimpi pergi Mekah. Sahabat-sahabat ni seronoklah tuan-tuan. Suka sangatlah nak pergi Mekah ni kan. Kita pergi haji berapa hari? 40 hari. Allahu Akbar. Hari-hari telefon ke rumah. Sahabat sudah 6 tahun tak balik kapur. Masa tu SMS tidak ada. Telefon pun tidak ada. Alat-alat gadget macam zaman kita ni tidak ada. Tentulah rindu dia lebih lagi. Bila sampai di Hudaybiyah, mereka disekat, tak boleh masuk. Ini dihalang daripada masuk ke Mekah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pakai ihram. Patutnya orang pakai ihram ni lepahlah. Monggo dia nak pergi umrah kan? Tak lepas. Maka terpaksalah Nabi kita berunding dengan pemimpin Quraisy. Mari salah satu daripada Urwah bin Mas'ud, wakil Quraisy, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang pelik. Dia mengaku dia tengok Nabi dia rasa pelik. Pelik macam mana? Dia kata, wa iza amaruhum ibtadaru amru. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat buat, semua pakak buat. Wa iza tawadda. Bila Nabi kita ambil wudu, sahabat-sahabat berebut nak tadah air, nak ambil berkat daripada air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iza takallama, bila Nabi kita bercakap, semua pakak diam belaka, tak bercakap. Perhati apa yang Nabi nak kata. Bahkan ada di kalangan sahabat Nabi, dia kata apa? Aku tak pernah kenyang mata aku tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau musuh sifat Nabi, ini seorang sahabat nama dia Amr bin As radhiyallahu anhu, dia kata kalau musuh aku sifat Nabi, tak mampu nak sifat. Sebab apa? Sebab aku sangat menghormati, sangat orang panggil hebatnya Nabi ni, sehingga aku tak mampu nak tengok, nak tilik muka dia. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, siapa dia tengok Nabi rasa gerun, rasa hebat, siapa dia bercampur dengan Nabi, mereka kenal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat kasih sayang. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sifat dia tawaduk, lemah lembut kan, kesian belas. Adakah bila dia kesian belah, maknanya dia tak boleh laksanakan undang-undang Islam? Sebab dalam undang-undang Islam, undang-undang yang agak berat, yang agak orang panggil mencabar, iaitulah undang-undang rejam orang berzina yang sudah berkahwin. Dia panggil mohsan. Nak rejam orang ni berat juga. Kita kalau ada hayawan-hayawan hok-hok baking, kita nak pek lawan tangan batu, kita rasa kesian. Baik tembok mati lalu dah. Ni kena rejam. Beberapa kes di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dah berlaku, sebagaimana berlakunya kepada Ma'is
Al-Ghamidiyah dan lain-lain lagi yang telah terjebak dengan dosa ini, maka mereka telah direjam. Jangan kata tangan yang lembut, yang kitab salamnya dia kata di para sahabat, tangan yang lembut ni lebih lembut daripada sutera. Tapi dalam bab undang-undang syariat, di dalam bab hukum Allah Azza wa Jalla, tangan inilah yang menjatuhkan hukum apabila orang itu melanggar hak Allah Azza wa Jalla. Nah, kita kena ingat. Maka para jemaah sekalian, kita kena sedar di sini ada dua benda yang berbeza di antara hak kita dengan hak Allah. Kalau hak kita, contoh orang mari kata kita, eh, bahasa tak juruh, oh, nak buat macam mana, saya tak juruh kak, tak ada arah nak buat. Kita berusaha lah jadi orang baik kan, lembut yang kita jawab. Dia mari buat fitnah pada kita, kita boleh sabar. Dia ambil barang-barang kita, kita boleh sabar. Tapi kalau dia mari menghina agama, dia kata agama Islam ni agama ganas, macam orang duduk main sekarang ni, orang putih duduk main sekarang ni, agama Islam dia panggil teroris. Oh, jangan punya bahasa. Kalau tengok hak ganas-ganas tu Islam, hak buat dia duduk pergi bom orang Islam di apa ni, di negara-negara Islam tu, itu tak ada, itu teknikal. Ha, ini bahasa mainan orang-orang kafir terhadap Islam. Maka kalau ada orang hina agama kita, tak boleh kita berdiam diri. Tak boleh kita kata, budak-budak zaman sekarang, kita tengok orang tak semayah, pakat tak tegur belakang. Tengok anak-anak muda malam-malam duduk berkumpul, tak tahu pukul berapa bising. Yang laki-laki, perempuan duduk pergi sana sini, tak ada siapa tegur. Maka kita kata ini tidak betul dari sudut perjalanan agama. Orang yang betul-betul bersifat kasih sayang, orang yang betul-betul bersifat rauf, kesian belah pada orang, iaitulah orang yang mengambil berat dengan orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Orang yang melakukan dosa dan kesalahan, sebab dengan dosa dia, kalau tak ada orang tegur dia, kalau tak ada orang bimbing dia, tak ada orang didik, dengan dosa inilah dia akan terbawa ke mana? Kenapa? Kan Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu, ku anfusakum, hendaklah kamu jaga diri kamu. Allahu akbar. Diri kita kita jaga dah. Kan? Mari masjid, ada kuliah kita dengar, tak ada harus Quran kita masuk. Tapi bila Allah sebut wa ahlikum, keluarga kamu, bagaimana kita para jemaah sekalian, ibu bapa sekalian dengan keluarga, macam mana keadaan? Macam mana keadaan? Saya sayang ke anak saya, segala jenis vitamin beli belakang, takut sakit. Sayang, betul lah tu. Nah, mana ada ayah ibu tak sayang ke anak? Tapi kalau anak tak semaya, anak tak solat, tiba-tiba kita tidak tegur, tidak bertegas, tengok anak-anak tak utuk aurat, kita je bawa dia pergi pasar malam, tidak kata nasihat ke anak, maka ini jawab dia, bapa yang tidak kasihan belah kepada anak-anak dia. Sebab Allah kata ahlikum nara, jaga dirimu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Maka para jemaah sekalian, sifat lemah lembut dan kasih sayang yang hakiki yang sebenarnya, iaitulah apabila kita melaksanakan tuntutan Allah Azza wa Jalla, apabila kita melaksanakan syariat Allah Ta'ala sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat kasihan belas, tapi dialah orang yang dapat melaksanakan syariat Allah ke atas muka dunia ini dengan undang-undang yang telah diturun oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang yang mencuri, bila dia curi, tuan barang ni tangkap dia, igat dia, bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, undang-undang orang mencuri, apa dia undang-undang? Potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan. Bima kasaba, dengan sebab hasil yang dia buat, setelah ditengok dia punya nisab dia cukup, bahagian dia cukup,
maka terpaksa dipotong tangan. Kalau kita nak kira kesian, betul tak? Bila dengar kena potong tangan, tuang barang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tak apalah saya sedekah ke dia. Hadiah ke dia. Ini belajar dalam undang-undang hudud. Bila dia terlibat dengan hudud, dia tak akan gugur. Tak boleh gugur. Nabi kata halla qabla an ta'tiyani bih. Nabi kata kenapa sebelum kamu bawa dia ke kepada saku? Maknanya sebelum kita report ke polis, bawa ke mahkamah, kita masih lagi boleh maaf. Tapi kalau kes ni sudah sampai ke pihak kerajaan, tidak maaf lagi. Maka terpaksalah tangan kawan itu dipotong. Tangan kawan itu dipotong. Adakah Nabi tidak bersifat rahmat? Adakah orang berani kata Nabi tidak rahmatil alamin sebab potong tangan orang? Ataupun itulah yang dikatakan rahmatil alamin? Sebab apa? Bila orang bunuh orang, tidak dibunuh. Ini sibuk ni sehari dua ni, ada cadangan. Undang-undang mati dihapuskan. Kita pun tak tahulah setara mana dia cadangan itu, ahli-ahli undang-undangnya tahu. Tetapi yang kita nak sebutnya, undang-undang dalam Islam ini ada beberapa kes tidak layak orang ni, penjenayah ini duduk di atas bumi. Dia layak duduk di mana? Duduk dalam bumi. Contoh yang paling ketara, iaitulah orang bunuh orang dengan sengaja. Dalam Quran kata, walakum fil qisasi hayat, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, bagi kamu di dalam undang-undang kisah ini satu kehidupan yang baik. Macam mana tak baik? Bila orang tahu bunuh orang, dia kena bunuh. Berani ke tak nak bunuh orang? Tak apa-apa berani. Hari ini bunuh orang, tak ada, kalau tak ada undang-undang bunuh, dia boleh duduk dalam penjara. Duduk dalam penjara, berapa lama duduk dalam penjara, siapa tanggung makan dia? Cuba tanya dia, siapa yang tanggung makan dia? Kira-kira pegawai penjara bagi tahu, kalau tak silap ana, RM35 satu hari kos seorang banduan dalam penjara. Kita duduk luar ni berapa sehari makan? Berapa sehari makan? 30 habis. Kalau pergi ke buffet besar habislah tak? Tapi kalau pergi ke ni berapa dah? 35. Kau tak aja tanya. 35. Bila mari undang-undang Islam, orang yang tidak layak duduk atas dunia, kisos, balas bunuh, tak ada lah kos. Orang-orang yang sudah muhsan, yang sudah berkahwin, berzina. Hari ini undang-undang zina tidak ada, yang adanya undang-undang khalwat dengan undang-undang rogol. Kalau rogol pergi ke mahkamah sivil, dia boleh denda sampai 20 tahun penjara. Siapa dia jangan makan? Kalau ikut undang-undang Islam, orang ini sudah tidak layak lagi di atas dunia, maka dia direjam sampai mati, kita simpan dalam tanah. Wal'iyazubillah. Jadi jangan kata orang yang melakukan undang-undang hudud ini tidak ada rahmat alamin, sebab kasar kita kata itulah rahmat yang sebenar, sebab dia membawa keamanan kepada negara. Dan Allah dah janji nakalam minallah, dengan terlaksananya undang-undang ini yang menyebabkan pencegahan itu mari daripada Allah. Sekarang ini tak dapat bantuan daripada Allah, makin lama penjara makin ramai orang masuk. Na'uzubillah. Kan dalam satu kes, dengar ni para jemaah, bagaimana rahmatnya dalam undang-undang syariah Islam yang Nabi kita bawa. Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bisakran. Kata Abu Hurairah, orang bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mabuk. Mabuk. Dia bawa dengan minum arak mabuk. Fa amara bi darbihi. Nabi suruh sebak dia, pukul. Ada hok pukul dengan tangan, ada hok dengan selipar, ada hok dengan macam-macam. Sesak daripada pukul. Sekarang ni orang tak pukul, benda belialah dipukul dengan rotan. Orang minum arak ni 40 kan. Sesak daripada pukul, seorang laki-laki kata. Dengar ni, jangan mudah nak cakap gitu ni. Malah akhzahullah. Dia ni berapa kali dah dia minum arak ni. Akhzahullah, Allah Ta'ala binasakan dia ni. Serabut.
Kalau kita kata serabut hidup atas dunia tak berguna ni. Nah. Bila dengar lagu ni, dah orang ni minum arak, kena jatuh, kena hudud, kan? Kalau orang supah dia apa logik lah benar Sabah orang panggil. Nabi kata apa? La takunu auna syaitan ala akhikum. Nabi kata jangan kata. Jangan supah dia. Mu jangan jadi pembantu syaitan untuk nak merusakkan saudara kamu. Sekarang ni dia insaf. Dia telah sedar. Dia dijatuhkan hukum hudud. Bila kita pergi kata dia pula, boleh jadi dia melompat balik sebab berdendam nak marah dengan kita. Itu dia panggil rahmatnya undang-undang Islam. Nabi kata apa? La taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Mu jangan buka pintu syaitan nak masuk apa ni kacau dia sekali lagi. Sebab apa? Bila dia mari, bila dia ini dia jadi marah. Bila nak marah, akan terbukalah pintu godaan syaitan. Nah, sebab itulah kata di para ulama, marah itu membuka pintu beberapa dosa lagi. Dia akan mari pada hasad. Dia mari pada dendam. Dia mari pada perbuatan yang tak sedar diri. Dia akan buat tindakan-tindakan yang melampau. Maka banyak penyakit-penyakit hati bersar berpunca daripada sifat marah. Nabi kata jangan. Dalam riwayat hati itu dalam Bukhari. Dalam riwayat lain Nabi kata, Kulu Allahummaghfir lahu Allahummarhamhu. Ya Allah berilah ampun kepada dia. Berilah rahmat kepada dia. Lepas dia jatuh hukum, kita kena doa dia jangan pakai supah. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ini bila tengok orang tak baik, kita kata apa? Celaka mati bunuh dia ni. Nah, baru ni ada orang tanya, dia kata ustaz dia ni jahat sangat ni. Kalau kita doa biar mampu bahaya tanah lalu mana agak? Allah kata lagu mana lah. Ada zaman kita budak-budak dulu, waktu mengaji pondok dulu, kalau ada orang nakal, tok guru kata, kita doa semayah hajat biar pecah huruf. Enggak, dia tak semayah hajat pun. Kalau semayah hajat pun dia tidak doa, ya Rabbi pecah huruf kan? Tak ada. Semua itu ugut yang nak main tak? Cuma yang dia adanya, dia akan doa, ya Rabbi berilah hidayah kepada budak ni, orang ni, supaya hantar balik barang orang. Jangan duduk buat perangai atau juru. Nah, jangan duduk main apa ni buat benda-benda yang langgar perintah Allah. Itu yang doa dia kata. Jadi kita jangan jadi apa? Jadi pembantu syaitan untuk menambahkan kerusakan orang ini, jangan sekali-kali. Satu lagi, para jemaah sekalian, di antara rahmatnya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ketegasan dalam melaksanakan undang-undang Islam ini, iaitu apabila orang itu dikenakan undang-undang hudud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asaba min zalika syai'an." Siapa yang terperangkap dengan dosa maksiat yang terlibat dengan hudud ataupun qisas, fa uqima alaihi, maka dijatuhkan hukuman ke atasnya. Fa'uqiba alaihi fid dunya, dijatuhkan hukuman sama ada sebat, sama ada potong tangan, sama ada macam-macam undang-undang syariah yang lain lagi. Fahuwa kafaratun lah, maka dia menjadi kafarah, penghapus dosa kepada orang yang pelaku dosa. Kita atas dunia ni nak hidup lama mana? Tempoh atas dunia ni masa dia sangat terhad, betul tak? Biasanya kebanyakan masyarakat kita ni, sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, umur rumah aku ni di antara 60 hingga 70. Ramai mati situ. Jaranglah hak 80. Ada hak masjid kita ni umur 80 dah ada. Ayah berapa? 70 dah. Mana tak ramah 80, 90 tu. Kalau ada pun seorang dua orang boleh tunjuk ke jari gitu. Tapi orang 60 tu ramah lagi, kan? Maknanya sekitar itulah umur kita ni. Lepas pada 60 ni kalau panjang sampai situ, Nabi kata apa? Allah Ta'ala tak maaf lagi. Kalau sampai 60 tahun orang ni masih lagi lara, tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, cukup dah masa. Tempoh kita nak mati pun sudah sampai situ. Hak mati awal lagi pun ramai lagi, kan? Tetapi jarak masa yang Allah Ta'ala anugerah beri kepada umat ini, itu sahaja. Maka kalau dia mati awal, boleh jadi keturunan dia mati 70 tahun. Boleh kerana dia buat kisah
dia mati umur 50 tahun, dia ada berapa lagi? Dia rugi berapa umur? Rugi 15 tahun. Kalau dia hidup penjara, dia hidup lagi 15 tahun. Anak-anak dia boleh lagi pergi ziarah. Jenguk ke celah-celah pagar pun boleh jumpa lagi tak? Tuan-tuan kena ingat, Nabi kata apa? Fa'uqiba alaihi fid dunya. Bila dijatuhkan hukuman itu di dunia, fahuwa kafaratul lahu, maka menjadi kafarah untuk dia. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan siapa yang terkena dosa kemudian tidak dapat ditangkap, ada juga Allah Ta'ala sembunyikan kesalahan dia, tak dapat ditangkap, kemudian dia bertobat, dia bertobat, bila dia mati tidak dijatuhkan hukuman, maka itu dipanggil hak Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala nak maafkan dia, maaf. Allah Ta'ala tidak nak maafkan dia, maka dia duduklah di bawah undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dalam ketegasan ni kita nak bicara tentang isu rahmat tapi tidak lemah. Yang kata ikut kita ni puak rahmatul alamin, tengok orang buat maksiat biar ke dia lah, hak peribadi lah. Imam ahli yang terkuasa masjid dia panggil skuad amru, skuad amru. Kalau kita kena pasti dah memang orang perempuan dengan laki-laki ni duduk dalam rumah ni tak kahwin, kita kena pergi tanya khabar kan. Demo ni masalah. Lalu kadang-kadang adalah satu dua kes yang salah, salah teknikal, orang repot tak kena, tak kena lagu. Tapi hak banyak-banyak lagi tu memang kena punya. Tak kalah kerana satu tu kata orang apa ni marah ke nyamuk nak pakai kelambu kerana satu kes salah teknikal, kita besar-besarkan nak hapuskan undang penguatkuasaan undang. Kita kata tidak. Rahmatnya kita ini apabila skuad amru ni menjalankan tugas dengan baik, yang menyebabkan orang dalam kapal ni tak berani nak kacau, tak berani nak buat maksiat. Sebab apa? Sebab dia tahu ada penguatkuasaan undang-undang. Alhamdulillah, walaupun undang-undang zina sebagaimana disebut dalam Quran tidak dapat dilaksanakan, tetapi kita masih lagi dapat melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Satu tugas, pelaksanaan satu, nahi mungkar sudah berlaku. Yang seterusnya ataupun yang terakhir yang kita nak bincang di sini, Nabi kita ni ketegasan dia, dia ada undang-undang jihad. Undang-undang jihad dalam Islam sekarang ni, walaupun jihad ni tak boleh nak sebut, orang sebut juga dia panggil jihad ekonomi. Oh, kita ni berjihad nak mantapkan ekonomi, kita kata bagus, tak ada siapa larang. Jihad pendidikan, buka sekolah, buka kelas-kelas tahfiz, sekolah sains yang hebat-hebat, menarik. Tetapi kita ingat dalam Islam ini ada satu lagi nama dia jihad, iaitulah menegakkan kalimah Allah. Mana-mana orang yang menentang undang pelaksanaan Islam, maka kita kena lawan dia. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia berjihad. Dalam sejarah dia 10 tahun di Madinah, ulama sirah kata lebih kurang 60 kali lebih Nabi kita berjihad. Hak dia pergi sendiri ada beberapa kali. Nabi kita sendiri memasuki peperangan, dia dalam peperangan Uhud sehingga patah gigi dia, topi besi dia terkepit di kepala. Jihad. Tetapi jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan jihad lapar darah, kata orang asyik nak bunuh orang, ya tidak. Kita nak berjihad pun kita tanya khabar dulu. Tiga pilihan: masuk Islam, duduk di bawah pemerintahan Islam, ataupun kita berlawan. Ada rombongan, tak apalah, kita tengok Islam ni baik, tak ada jadi masalah, maka dia masuk Islam terus. Ada kata tak, kita tahu Islam ni baik tapi kita punya pegangan tak mau kacau, pegangan untuk nenek, dia boleh duduk di bawah pemerintahan Islam sebagai ahlu zimmah. Orang Islam tak boleh kenak dia, tak boleh ambil barang dia, sama dengan undang-undang Islam juga. Yang ketiga, lawan. Bila nak lawan, kita beri tempoh pada dia 3 hari buat persiapan. Hari yang ketiga, tetapkan di mana nak berlawan, kita tawakal Allah. Itu cara Islam, bukan kata pergi rempuh tak tahu kalu bom sana lah. Kita ada peraturan-peraturan yang telah dibuat, dan Islam ini melarang bunuh apabila orang itu dah mengaku dia mengucap 25 syahadah. Satu hari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berlawan,
Sudah berlawan, dia kejar kapir ni dekat dengan nak sampah. Kawan tu angkat tangan, dia kata asyhadu alla ilaha illallah. Dia mengucap. Kalau kita patutnya tak boleh bunuhlah. Sebab dia mengucap. Usamah ni kata, mengucap kena pedang ni bukan mengucap sungguh. Perak dia bagi. Mati kawan tu. Bila sampai maklumat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Hei Usamah, apa yang kamu nak buat dengan la ilaha illallah yang dia ucap? Nabi kita ulang beberapa kali. Usamah kata, ya Allah, kalau aku baru masuk Islam hari ini, lebih baik daripada aku dimarah oleh Nabi kerana bunuh orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Dalam peperangan tu, kalau Usamah bunuh dari sudut logik, menasabah. Sebab dia lari-lari, tak boleh nak pergi, dah sekat, mengucap. Maksudnya kalau Usamah bagi tu, kita kata menasabah. Seorang lagi sahabat nama dia Al-Miqdad bin Aswad. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni bertembur dengan kafir. Faqatalani. Dia lawan-lawan aku, tiba-tiba dia kerak tangan aku. Dek dia. Summalaza. Kemudian dia lari. Lari aku kejar. Kejar-kejar dia. Sampai dekat pokok tadi lari. Dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah. Dia mengucap. Apa aqtuluhu ya Rasulullah? Miqdad tanya. Boleh tak saya bunuh dia? Sebab dia dah bunuh tangan, kerak tangan saya. Nabi kata, la taqtuluh. Mu jangan bunuh dia. Qal innahu qad qata'a yadayhi. Dia kerak tangan saya Rasulullah. Nabi kata, kalau membunuh juga, mu tukar tepat. Mu jadi dia sebelum dia mengucap, dia jadi mu sebelum membunuh dia. Maknanya, dosa balik kepada kita. Itu yang dikatakan Islam ini mengajar kepada kita para jemaah sekalian. Bukan mengelapar darah. Peperangan dalam Islam bukan lapar darah. Peperangan dalam Islam nak mengajak manusia supaya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita simpul perbincangan kita ni, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Tapi dengan rahmat itulah dia menyelamatkan manusia daripada api neraka. Sama ada dengan akhlak dia, sama ada dengan dakwah dia, sama ada dengan peperangan jihad dia, ataupun pelaksanaan undang-undang yang Allah SWT telah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menjadi rahmatan lil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.